Assalamualaikum, saya Ain Idrus dan anda sedang menyaksikan Embas yang membawakan info hiburan terkini kepada anda. Dan sekiranya terlepas, anda juga boleh menyaksikan kami di YouTube TV3. Jadi sekarang ini kita akan mulakan cerita pertama Embas mengenai penyanyi nombor satu negara, Datuk Siti Nurhaliza yang kabarnya meminati pemain bola sepak Cristiano Ronaldo. Jom layan Embas. Cristiano Ronaldo pun tak baca pun komen saya. Orang Malaysia yang baca yang kecoh sangat kan. Saya tak report sangat pasal football player ni. Tapi saya dapat berita yang positif daripada Ronaldo. Tingkah laku dia begitu menghormati orang lain. Terutama sekali orang Muslim. Tak ada lebih lah, tapi biasalah kawan kita ni. Sikit macam tu pun lah kalut sangat kan. Dia tak apa. Ngusik-ngusik memang tak apalah. Biarlah asalkan dia happy. Okay. Seterusnya, kisah pelakon Raja Ilya yang sering dikaitkan dengan watak antagonis. Apa cerita ni? Layan dulu Embas. Watak antagonis ni bukannya Ilya nak, kan? Producer minta and then satu lagi is demand. Selagi ada demand watak antagonis, selagi tu Ilya akan buat. Ada juga dua atau tiga pihak production yang tidak suka Ilya asyik buat watak yang sama. Tapi penonton suka. Ilya just ikut siapa saja. Maksudnya selagi diorang perlukan Ilya, selagi tu Ilya akan tetap mainkan watak antagonis. Ada ramai juga yang komen kat social media tau. Kadang-kadang diorang kata nak baling kerusi dekat TV semua tu. Baling kat watak ya, bukan dekat saya. Kita akhiri cerita Embas dengan kisah tentang pelakon cantik Lana Nordin yang dikatakan hamil anak pertama. Ha, betul ke ni? Jom layan Embas. Betul Zuan, ini bukan cerita palsu ni. Aku tengah mengandung. Ini semua kerja David. Ha, dia lah ni, bukan okey panas. Fikir aku mengandung tau. Masuk ke second trimester dah pun. Planning nak lahir kat mana tu, tak tahu lagi sebab kita orang tengah tunggu jadual husband. Kalau boleh kat Singa, tapi kalau terpaksa pulang ke Amerika Syarikat, kami pun terpaksa ke Amerika Syarikat. Pasal jantina, kalau nak tahu, tunggulah.